Pemain bertahan Evaldo Silva de Assis dinobatkan sebagai pemain paling setia yang membela tim Persijap Jepara. Pemain asal Brazil ini sudah 6 musim membela tim berjuluk Laskar Kalinyamat sejak tahun 2004. Ia yang akrab dipanggil Eva menyatakan masih betah tinggal di Jepara karena cocok dengan manajemen dan elemen supporter yang mendukungnya. Eva sulit melupakan Jepara karena banyak kenangan bersama Persija. Penggemar makanan nasi goreng ini punya tempat istimewa di hati supporter Persija. Supporter sangat menyukai Eva baik di luar lapangan maupun aksinya di lapangan hijau. Salah satu keistimewaan Evaldo yang disukai supporter adalah tendangan kerasnya yang kerap kali berbuah gol. Eva sangat handal dalam mengeksekusi tendangan bebas dari luar kotak penalti. Total ia sudah menyumbang 31 gol untuk Laskar Kalinyamat. Selain itu, pemain berusia 36 tahun ini juga piawai menjaga daerah pertahanannya. Pantang menyerah, ulet dan tanpa kompromi dalam mengawal lini pertahanan Persija. Siapapun lawan jangan sampai mendekat kotak penalti atau akan berhadapan dengan dirinya. Evaldo Silva, sang benteng Laskar Kalinyamat. Set piece tendangan bebas Evaldo lepaskan langsung menuju ke gawang, masih terlampau muda dan bisa dikuasai dengan sempurna oleh Samsidar. Ya, sebuah eksekusi yang cukup cantik tadi oleh Evaldo ke pojok kiri gawang Samsidar. Diputuskan melakukan dorongan Osvaldo Moreno terhadap Evaldo. Ya, benar dilihat jelas oleh hakim garis. Kaitun tiap mah. Bola crossing dari samping. Dan ini tentu sangat berat bagi daya dobrak Persija. Dengan jarak yang cukup jauh, Evaldo lepaskan sebuah cannonball langsung menuju ke gawang dan memantulkan bola ke tanah. Sehingga sulit hampir saja bagi Samsidar tadi untuk bisa menguasai bola. Dan inilah Evaldo dengan spesialisasinya. Ya, sebuah cannonball yang cukup terarah menyulitkan penjaga gawang karena bola terlebih dahulu memantul ke tanah. Nyaris tadi terkecoh ya, ya. Samsidar. Ketika bola meluncur ke tanah, beruntung bahwa Samsidar belum tidak sempat. Dibuang saja oleh Evaldo ancaman dari Park Jungwan. Membendung serangan dari lini kedua daripada Persijap Jepara. Terlihat beberapa kali Embah Tiar bahkan Python sendiri bisa masuk ke pertahanan. Ya, sangat keras tadi kita lihat Evaldo ini. Ya, mengenai lutut dari Park Jungwan dan sebuah kaitan dari Evaldo kepada Park Jungwan sedikit membuat emosi Park Jungwan walaupun akhirnya sebuah sentuhan bersahabat ya antara kedua pemain ini. Dan Evaldo kembali dengan tembakan cannonball cukup keras walaupun belum menemui mulut gawang. Ya, sangat keras tadi Bung, terarah tapi memang masih menyamping. Pantas saja kalau Evaldo ini bisa mengemas 8 gol musim lalu bagi Persijap, karena memang kalau kita lihat Evaldo kembali dengan tembakan langsung Moreno mengenai tangan dari Evaldo dengan cukup jelas.